Perkenalkan nama saya Prima Bajawari. Perkenalkan nama saya Fathan Nuga Fajar. Kami dari SMP Tafsir Quran Pangeran Diponegoro akan menilai Museum Mandala Bakti di Kota Semarang. Yuk ikutin kami sekarang juga. Belakang kita adalah Gunung Merapi yang masih aktif di daerah Jawa Tengah yang sudah meletus lebih dari 80 kali. Dan di belakang saya ini ada gambar yang menunjukkan artinya Pangeran Diponegoro. Lahir pada tahun 9 November 1785. Dan di belakang saya adalah peristiwa Jogoyoge Pangeran Diponegoro dari Kraton Yogyakarta ke Tegalrejo. Nah, di belakang saya ada gambar saat Pangeran Diponegoro berumur 20 tahun yang diajak di spiritual sampai Haji Barudin dan membagi. Jadi saya di belakang saya menggambarkan Pangeran Diponegoro dengan kesetariaan tanamannya. Dan itu saat berjalan-jalan, dia juga membela Pangeran Diponegoro selama 5 tahun melawan penjajah Belanda. Di belakang saya ada lukisan penyeberangan Belanda. Kerajaan mengutus dua orang untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Yang di belakang saya ini juga ada kisah Pangeran Diponegoro saat diburu oleh penjajah Belanda yang seperti kabur dan menggali gua. Dan di Goa Selorong ini, Pangeran Diponegoro mengajarkan prajurit-prajuritnya untuk bela diri dan bertahan hidup. Kalau yang kita bisa lihat adalah saat Belanda melawan Pangeran Diponegoro. Dalam kali ini, kembali yang tidak berseimbangan melawan penjajah saat Diponegoro. Saat Diponegoro, dia hanya menggunakan bambu runcing, keris, tombak, dan di belakang saya ini ada peninggalan Pangeran Diponegoro. Di sini ada keris yang dipakai prajurit Pangeran Diponegoro, tasbih dari kepala, pedang Belanda, dan di sini pedang prajurit, jimat prajurit Pangeran Diponegoro, di sini dan foto Pangeran Diponegoro. Dan di belakang saya ini ada makna pataka kodam pak Pangeran Diponegoro. Sirno ning jaksa katon capurani ratu, artinya kebahagiaan menghilangkan segala perintah penghalang kemajuan bangsa dan bangsa. Samping saya ini ada pedang dan perang peninggalan penjajah. Dari ini ada sejarah senjata. Di sini ada telepon yang digunakan zaman penjajah, seputar bumi seperti komputer, dan seperti ini nomor teleponnya. Nah, yang ada di sini adalah replika patung baju-baju zaman penjajah dulu. Dan ini dokter bedah yang ada di zaman penjajah dulu.
ini bentuk seragam TNI di zaman 1942 sampai 1945. Dan yang masih di sebelah saya sini alat bantu seperti orang yang tidak mempunyai kaki, kakinya cuma satu. Terus dia memakai alat bantu ini. Dan ini bentuk alat komunikasi dan telepon. Saya Pak Tanang Belajar. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.